Assalamualaikum, saya Ashikin Hashim. Okey, yang seterusnya adalah poster yang kelima untuk video yang kelima. Okey, untuk yang poster kelima ini masih lagi suku kata terbuka. Okey, kali ini ditunjukkan macam mana gabungan huruf itu, gabungan bunyi akan menjadi suku kata. Okey, contohnya adalah beh dengan a. Okey, ini kepada ibu-ibu yang mengajar anak-anak phonics. Okey, boleh gunakan dengan cara phonics iaitu beh a ba c a ca, ataupun kalau suku kata kita boleh terus sebut ba, okey, ataupun kita terus sebut ba ataupun kita boleh sebut terus ataupun ba b b b b b a ba, okey, b a ba ba, suku kata ba. Okey, kalau misalnya ada yang bertanya, boleh ke kita nak sebut sebagai huruf? B A ba, boleh, tak jadi masalah. Kalau anak boleh terima method mengeja contohnya. Kalau itu yang ibu-ibu suka dan anak-anak pun boleh terima, tak jadi masalah. Jadi bergantung kepada pilihan masing-masing. Nak ajar secara fonik ke atau suku kata ke atau mengeja, itu terpulang. Yang penting konsisten dengan metod yang digunakan dan anak-anak boleh ikut metod tersebut. Okey ibu-ibu, so gunakan juga whiteboard. Okey, macam biasa. Okey, ber a ba, ataupun terus sebut ba, c a ca ca, okey, dan kemudian gabungkan menjadi ba ca, okey. Jadi ini adalah contoh-contoh yang ada dekat poster yang kelima, contoh-contoh gabungan bunyi menjadi suku kata dan perkataan baru yang tak ada di dalam poster 1 hingga 4. Jadi adalah perkataan-perkataan yang baru. Okey? Dapat sesuatu? InsyaAllah. Okey, dapatkan poster Anakku Bijak Suku Kata supaya anak lebih seronok dan gembira ketika membaca. Bye!